Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing-sharing tentang pengertian dendam atau menghindari dari sifat sikap dendam. Ya, dendam adalah rasa marah yang tidak tersampaikan atau terlampiaskan atau tidak tersalurkan, sehingga di dalam hati menjelma menjadi sifat buruk yang selalu berkeinginan membalas perbuatan orang lain. 1. Bahaya sifat dendam. 1. Menimbulkan rasa iri kepada orang lain. 2. Menimbulkan rasa benci dan marah pada orang lain. 3. Menimbulkan perselisihan dan juga permusuhan. 4. Suka mengumpat, membohongi, dan membuka aib orang lain. 5. Meniru-niru dengan maksud mengejek dan mencemooh orang lain. 6. Merusakkan tali persaudaraan dan silaturahmi. 7. Orang yang berpendendam, terkutuk, dan benci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.